Oke, kita lihat seekor semut setelah bekerja mau memindahkan embun. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024, jamnya sekitar jam 7.20 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Kelurahan Sebenti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini embunnya ini sudah diambil, embun itu dibawa, itu kita lihat dibawa dan nanti akan dilepaskan. Ini embun ini suatu keajaiban yang luar biasa karena ternyata embun itu tidak pecah oleh serangga. Baik itu yang pernah video sebelumnya tentang lalat meminum embun, memindahkan embun tidak pecah. Sekarang kita lihat semut, begitu gesitnya bergerak tapi ternyata embun itu tidak pecah. Coba lihat, luar biasa ya. Nah, itu menyimpan di ujung, setelah itu semut itu melepaskan diri. Jadi ini hal yang sungguh sangat luar biasa sekali itu. Jadi embun itu bukti bahwa embun tersebut mempunyai daya rekat yang kuat. Dan kita di ini kejadian baru pertama kali saya ambil, saya dapatkan dan dalam hal tidak sengaja melihat embun ini tuh memindahkan antar daun, ternyata embun itu tidak pecah. Luar biasa sekali. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran, inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.